kawan-kawan semua, untuk semua yang terlibat hari ini. Kita kasih aplaus untuk seluruh pimpinan federasi. Kita kasih aplaus untuk seluruh pimpinan konfederasi. Kita kasih aplaus untuk seluruh kawan-kawan ganda metal. Kita kasih aplaus kawan-kawan Kopaskep, kawan-kawan Brigas, kawan-kawan Laskar SPN, kawan-kawan semua yang terlibat hari ini. Kita kasih aplaus semuanya kawan-kawan. Kita kasih aplaus juga untuk aparat kepolisian dan tim RBA dan seluruh kawan-kawan yang telah hadir hari ini. Terima kasih banyak, Bung Sekjen Rudin, terima kasih banyak. Kawan-kawan sejenak, mari kita menundukkan kepala di penghujung tahun ini. Aksi kita telah selesai, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segenap kejernihan hati, ketenangan jiwa, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Tuhan bekerja dengan kekuasaannya, membukakan pintu mata hati nurani mereka para pelaku kebijakan, sehingga mereka mempunyai kepedulian, kepekaan untuk memberikan perlindungan kepada kita semua atas nama kaum buruh dan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hari ini, Tuhan bekerja dengan kekuasaannya, memberikan kita semua kesehatan, amin. Memberikan kita semua kekuatan, amin. Dan memberikan kemakmuran bagi bangsa yang kita cintai. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Hidup buruh. Kalau ada kata-kata yang salah, hati-hati di jalan. Sampaikan salam seperti kepada kawan seperjuangan. Aksi kita tidak akan pernah selesai sampai kemenangan kita dapatkan, sampai rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Oke, sahabat Tribun TV. Hari ini hari Selasa tanggal 29 Desember ya 2020. Di mana pada siang hari ini buruh demonstrasi ya. Masih tetap tuntutannya adalah menolak Omnibus Law. Ini kondisi terkini saat ini. Maaf kami datangnya terlambat, jadi ini sudah selesai. Tapi intinya kami tetap konsisten menyuarakan suara rakyat ya. Oke. Di sini pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Jadi kami datangnya terlambat tadi ya, karena sesuatu hal. Oke teman-teman, ini tepatnya di pintu selatan Monas ya. Jadi aksi berlangsung di pintu selatan Monas. Oke, Anda bisa lihat itu ada keranda ya, yang menandakan kematian demokrasi di negeri ini. Jadi selama ini tuntutan buruh belum bisa terpenuhi ya. Jadi untuk menolak
Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ya, mati terus ya. Kalau nggak, beli lagi. Oke, buat sahabat Tribun TV dimanapun kalian berada, mungkin cukup ini aja dulu informasi dari kami. Sebelumnya kami minta maaf karena kami terlambat datang ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa subscribe Tribun TV. Terus ada dua channel lagi, channel backup kami, channel Harrison TV sama TV 9 Indonesia. Oke, mungkin sekian dulu dari kami, saya Harrison. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih.